iseng hendak mencuri uang kotak amal salah satu masjid di Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Empat bocah warga Kota Metro yang sempat kabur saat kepergok mencongkel kotak amal, dan pelaku ini berhasil diamankan warga dan diserahkan ke Mapolsek setempat. Ada-ada ulah iseng bocah berinisial AB, DE, dan RF serta DN yang masih berusia 10, 11, 12, 13 tahun ini. Lantaran hendak mencuri uang kotak amal dengan cara mendongkel kotak amal yang berada di salah satu masjid di Jalan Raya Pekalongan, Lampung Timur, empat bocah warga Kota Metro ini terpaksa diserahkan ke polisi. Tiba-tiba peristiwa kami sore tadi ini, walaupun keempat bocah ini sempat lari ketakutan ketika kepergok oleh warga yang hendak sholat, akhirnya secara bersamaan warga berhasil mengamankan satu persatu dan diserahkan ke Mapolsek setempat. Kita kejar, sampai ke pasar ini kejar. Dua orang ini? Iya, empat orang, tapi kita ketangkep dua orang ini. Dua orang ini? Iya. Pas sampai lihat lagi apa mereka ini? Lagi di rumah cuma di kotak itu. Kotak, gitu. Yang pertama ketangkepnya di belakang pasar. Nah, dari itu yang kedua ini diuber sama kalian? Di uber, langsung ke jagung-jagungan di daerah Bajang Sari. Di sawah-sawahan. Sawah-sawahan, jadi orang semuanya ketangkep berapa itu? Empat orang, Mas. Empat orang, ya? Iya. Untuk sementara, kini keempat bocah iseng ini masih berada di Mapolsek Pekalongan, Lampung Timur. Samsudin, Lampung Timur, melaporkan.